Oh, terbang, terbang. Oh, terbang. Oh. Oke teman-teman, selamat datang di Mental Gaming di video Minecraft. Kali ini kita bakal cobain lagi review mod Meet Your Fight, teman. Di sini adalah mod yang bisa memunculkan bos-bos baru yang bisa kalian lawan di survival ataupun di kreatif ya. Oh iya, di sini tadi aku agak susah ya, kenapa ya? Kalau aku intro tuh kayak agak gimana gitu, teman. Mau bilang aja channel Mental Gaming gitu aja malah susah banget ya. Nah, oke. Okay. Di sini aku bakal cobain showcase di versi 1.16.5. Jadi kita bisa coba lihat ini bagaimana nanti. Nah, oke. Okay. Daripada berlama-lama, langsung aja kita coba cekidot. Oke, okay, teman-teman. Jadi di sini kita pencet sini dulu. Nah, di sini kita coba cek di sini apakah ada item baru. Oke, okay, kita cek dulu. Oke, tidak ada. Di sini apakah ada item baru? Ya, tidak ada ya, teman-teman. Pasti kalian hafal ya. Oke, cek lagi. Apakah ada? Ya, nggak ada. Di sini? Ya, nggak ada. Apakah di sini ada, teman-teman? Karena dia mau baru. Wah, tidak ada. Di buah ini nggak ada juga. Di senjata? Nah, ada, teman-teman. Ada curious ring. Oke, ini adalah mod tambahan ya yang mau digunakan biar bisa berguna, ya, teman. Nah, oke. Okay. Hand hit necklace. Oke. Di sini ada baju nggak? Baju. Oke, tidak ada baju ya, teman-teman. Pasir di ramon juga nggak ada. Nah, kita geser ke sini. Di sini ada Meet Your Fight. Di sini ada Haunted Bell, bisa mengsummon Bell Ranger. Dia ada Pantoplas. Oke, nggak tahu apa itu. Ada Pesek Tool, bisa teleport 16 blok. Wow, dari tempat kamu ya. Di sini bisa teleport. Ini reveal your beholder mob charm. Oke, biar aja dulu. Di sini ada juga Aether Glaze. Bentar, kok hujan mulu ya? Kenapa harinya hujan mulu, teman-teman? Coba ya. Oke, Aether Clear. Nah, cerah enggak? Nah, ya dong, cerah gini kan enak, teman-teman. Nah, jadi ini ada Phantom Plus. Phantom Plus ini apa gunanya? Kita klik kanan enggak ada. Kita klik kanan pun enggak ada ya. Di sini ada Haunted Bell, bisa langsung summon Bell Ranger. Apakah perlu ditahan? Oh, kayak dia. Halo. Tuh, Bell Ranger-nya nih. Halo Bell Ranger. Kemana kamu? Bell Ranger. Hilang. Oh, itu dia. Oh, ini dia Bell Ranger, teman. Halo Bell Ranger, jangan lari-lari. Aku mau lihat muka kamu. Oh, dia enggak ada muka, teman-teman. Dia kayak hantu yang membawa bell ya. Oh. Kita enggak bisa ngesumuan kalau dia deket kita, teman-teman. Oke. Di sini ada curious ring. Ini bisa dipakai di sini ya. Di pencet ini nih, ini. Nah, terus ya ada necklace. Necklace berarti di sini ya. Di sini. Di sini. Aduh, salah. Bentar, kok enggak bisa? Necklace-nya taruh di mana ya? Ini mahkota di sini, ini bisa nih. Gak bisa, teman-teman. Apakah bisa di sini? Di sini? Bisa ya? Itu di tangan kita. Terus kalau ini gak bisa ya? Di head ya? Apa di sini? Gak bisa, teman-teman. Ini ring juga. Gak bisa. Harusnya bisa ya? Ini charm. Oh, bukan ya, charm. Gak ada, teman. Oh, ini dia charm. Nah, udah tuh. Tiga baju aja lagi ya. Oke, kita ganti lagi. Di sini nggak bisa digunakan karena udah nggak bisa, teman. Memang nggak bisa ya. Nah, oke. Di sini ada puzzle tool. Ini apa gunanya? Oh, bisa teleport 16 blok ya. Segini ya. Gimana cara gunanya? Nggak bisa ke teleport aku, teman-teman. Katanya tadi bisa ke teleport ya. Kok aku nggak bisa ke teleport? Gimana ya? Klik kanan, jongkol, kanan jongkol, gak bisa, teman-teman. Oke, ganti lagi deh. Ganti. Ini ada Aether. Apa ini ya? Aether cepcek bisa dimakan nggak? Oh, bisa.
terbang, terbang. Terbang. Berarti kalau kita makan ini, kita bisa melihat mana tadi ya? Yang mana tadi? Kayak yang ini ya tadi ya. Yang ini nih. Biar kita bisa melihat Nerby terdekat kita ya, 16 blok tuh. Yang terbang lagi kita kelihatannya tuh, tuh. Kelihatan kan? Oke, kita ganti dulu teman-teman. Kita ganti dulu, kita buangin dulu ini karena enggak kepake lagi. Hop. Oke, nah, lanjutnya ada Summon Dam Fortuna. Wah, keberuntungan nih. Fortune Paper. Ada charm juga nih, Sledges of Dice. Kegunaannya memberikan efek lebih ya dan memberikan keberuntungan. Ice of Iron sama nih kekuatan itu juga. Ada Chuketel Nice, Paper Fortune. Ada Fossil Bite, bisa mengesumon soft jaw gigi. Apa ini? Enggak terlalu lah. Bisa short strength shockwave, apa itu? Memberikan tegangan listrik ke? Coba kita deketin. Apakah dia bakal kena? Klik kanan. Ah, enggak bisa. Oke, coba 1 2 3. Oh, kesumber petir tuh. Tapi enggak kelihatan efeknya ya. Tuh. Oh. Kayaknya kelihatan kalau kita pakai animasi ya, teman. Nanti bisa jadi nge-lag, teman. Oke, tapi ini ada animasinya. Di mana putih, terus menguning, terus memerah ya, lihat. Tapi cuma bisa digunakan kalau dekat ya. Kalau jauh enggak bisa. Nah, dia harus dekat kayak gini nih. Nah. Dia harus dekat banget, dekat harus dekat banget kayak gini nih. Nah, ya. Oke. Di sini ada Sabertooth, Musitooth ya. Ini Puzzle Bait bisa nge-summon Pomapuma. Mana? Oh, hiu tulang. Ada hiu tulang, teman. Ada hiu tulang. Wah, ada hiu tulang. Wah, terbang hiunya. Oke, udah mau malam. Bobo. Aduh, ada monster lagi. Gak bisa. Ada zombie. Mana? Udah hilang. Gak ada. Kamu ya, hiu. Tuh, lihat. Wah, gede banget hiunya. Di sini juga ada colts ini bisa memberikan efek keberuntungan ke. Aku mau tidur. Berikan aku tidur. Nah, mantap, kita beruntung, teman-teman. Kita bisa tidur. Oke. Nah, ganti lagi. Di sini ada Ice of Iron. Di sini memberikan efek. Oh, keterangan cuma itu doang ya. Enggak ada yang bagus. Ini Fortune bisa digunakan lagi tadi. Fortune Paper dan ini summon juga nih, summon. Another Boss Closer. Aduh, kedekatan. Kita harus cari yang jauh ya. Nah, udah jauh. Klik kanan. Ah, hujan lagi. Nah, ini dia. Dam Fortuna. Ini semacam monster kepala dedis. Kepala dadu. Nih, kamu suka enggak? Aku tem nih. Apakah bisa tem? Hey, sini. Hey, sini. Slice of dice. Oke, enggak bisa, teman-teman, enggak bisa ditem ya. Oke, itu adalah kepala dadu, teman-teman. Kenapa hujan mulu, teman-teman? Aduh, kenapa ini? Kenapa hujan mulu? Oke, udah hampir hujannya ya. Udah selesai. Oke. Nah, tutup. Tutup. Nah, tutup. Tutup. Oke, selesai. Nah, di sini juga ada ini memperbaiki. Ini enggak ada efek, enggak ada bearing spawn egg. Ini adalah versi yang kita spawn biasa ya. Kita bisa nge-summon. Ah, tembus. Bisa tenggelam. Nah, ini hiunya nih. Hiu darat. Hiu darat, teman-teman. Oke. Katanya sih ini bisa nge-summon itu ya. Apa namanya tuh? Nge-summon portal, teman. Aku enggak tahu portal gimana. Kok mereka ke bawah sana, teman-teman? Aku mau juga mau lihat. Aduh, kita diserang. Mereka bertarung, teman-teman. Bukan bertarung sih, tapi menyerang kita kalau kita belum jadi survival, lihat. Wah, jadi kita bisa bertemu dengan bos. Wah. Nah, kau. Ninggoy. Apa-apaan. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode video yang lainnya. Oke. Okay. Bye-bye. Kabur. Aduh, apa tuh? Aduh. Oke. Okay. Bye-bye.